Mungkin sebelum ini ada yang kemarin. Wah, syairnya gong ya. mungkin sebenarnya untuk sebagai apa ya, pengetahuan ini kan sebenarnya clicking ya, modelnya, model pemilihan apa artikel-artikel apa teks-teksnya itu modelnya kayak clicking gitu. Menurut menghadiri untuk kalau tidak ada referensi formal, kalian tidak tahu dari beberapa apa modelnya. Masalah nggak ini sama Lewis? Ada nggak yang masalah? Atau justru kita udah kira-kira bisa ngebayangin ini siapa nih Lewis? Kita tidak ada biografi di situ, rumah tangga itu terlihat seperti apa? NGGDJ itu siapa? Inisial. Nah, tidak ada. Nah, tapi yang pembuka pertama itu yang nulis adalah Rangkayu Kailan Datuk Syamsul Temenggung. Dia adalah seorang perempuan elit. Dia adalah seorang perempuan elit Minangkabau. Dan sekitar tahun 30-an itu dia punya dia bagian dari perserikatan persatuan istri Gustur. Jadi dia istri PNS Belanda. Kemudian tahun 30 dia bikin persatuan itu. Terus dia punya majalah namanya Pedoman Istri. Nah itu salah satu apa bagian dari majalah itu juga nanti ada di sesi di Kota Kunci Malam. Nah tahun 30-an dia bikin Pedoman Istri. Kemudian dia juga aktif dalam gerakan perempuan tahun 30-an itu dan sangat aktif menulis tentang poligami. Kemudian tahun 40-an dia kayaknya tanda tangan kontrak dengan Balai Pustaka untuk menulis seri pedoman manual rumah tangganya Balai Pustaka. Namanya pedoman rumah tangga. Jadi Balai Pustaka itu punya seri pedoman rumah tangga. Kemudian Temenggung, namanya Temenggung ini dari penulis di situ. Nah, buku ini judulnya adalah Rumahku, Rumahmu dan itu, tapi bukan diterbitin sama Balai Pustaka, tapi salah satu teman itu dari itu. Dan Temenggung memang jadi salah satu sosok yang cukup otoritatif ketika ngomongin cara-cara mengatur rumah tangga. Buku-bukunya dia itu, dia apalagi bukunya dia yang di tahun 40-50-an dia cukup otoritatif untuk dia buku ini gak gini loh caranya gitu. Para istri ini loh caranya. Dan buku-buku dia itu banyak diserbuasi di sekolah-sekolah dan tempatnya untuk istri gitu ya. Nah, kenapa sih pakai rumah tangga untuk pakai keluarga? Apa konotasinya? Apa sih konsekuensi ketika kita bilang rumah domestik itu rumah tangga, bukan keluarga? Karena keluarga dipakai di apa di tahun-tahun ini, tapi pedoman itu seringnya dipakai rumah tangga daripada keluarga. Kalau tiba-tiba ada yang interupsi, langsung ini aja. Rumah tangga tidak berasumsi bahwa di dalam uang itu harus berhubungan darah. Berhubungan darah. Entah. Walaupun keluarga pun sebenarnya tidak selalu berhubungan darah. Ya, ada yang adopsi, mengenai pernikahan itu juga sebenarnya. Tapi menggunakan rumah tangga itu juga untuk melihat bahwa hubungan itu enggak selalu dikaitkan dengan kedekatan secara biologis atau kedekatan secara legal.
karena adopsi itu kan sebenarnya disahkan di konvensi bukan dengan dalam tapi dengan hukum. Sedangkan rumah tangga itu enggak. Nah, pekerja rumah tangga misalnya itu tidak mungkin dan jarang sekali dinarasikan sebagai keluarga. Dia adalah orang asing dari kelas yang berbeda, di rumah belanja dari ras yang berbeda, maka nggak mungkin untuk bilang PRT pekerja rumah tangga sebagai keluarga. Nah, untuk para elit seperti Nyonya Tumenggung, para perempuan ini seperti Nyonya Tumenggung, menggunakan rumah tangga juga untuk bilang ada logika industrial juga di sini, karena rumah itu ini juga bagian dari gerakan domestik global dari abad 19 yang kalau rekan-rekan sempat melihat sejarah Amerika Serikat dan Eropa Barat juga Jepang dan Cina abad 19 akhir abad 19 itu mereka tuh ikutnya tuh periode the cult of domesticism. Jadi kemunculan gerakan apa dari gerakan feminisme yang awal, kemudian muncul usaha-usaha untuk mengakui kerja perempuan di rumah. Tapi kemudian itu jadi sepuluh itu, jadi bahwa rumah itu perannya sama kayak pabrik. Jadi ada logika, istilahnya logika Fordism dari pintu masuk sampai pintu keluar, kamar mandi, dapur itu semua diatur. Karena gerak perempuan itu harus mengikuti kayak orang pakai mesin. Nah, Tumenggung itu salah satu, kalau misalnya teman-teman baca ini kan cuma pembukaannya, tapi di pembukaannya sebenarnya cukup kelihatan. Akan tetapi yang teratur, jadi ada logika order di situ, yang sehat. Yang sehat itu mengindikasikan ada pendekatan tentang hygiene, kebersihan, dan kesehatan yang itu digerakkan oleh pemerintah Belanda di awal abad 20. Kemudian yang tenang itu logika tentang privacy, gitu, tentang privasi, ke rumah itu ya waktu ribut kayak di luar, gitu, di tempat publik. Kemudian yang sejuk udara itu untuk bilang untuk ngomongin tentang lingkungan ya, karena tropis terus kalau rumahnya nggak bisa mengakomodasi udara yang panas dan dingin itu ya itu nggak ideal. Siapa? Latar belakang rumah tangga di periode itu nanti mereka gimana kok ada tulisan yang Nah, sebenarnya panjang dari akhir abad 19 karena kalau melihat dari akhir abad 19 itu kan setelah banyaknya pokoknya semua akhirnya kalau bisa itu atau memungkinkan dari orang Belanda yang terlompat ke India untuk bekerja dan membuka bisnis, kemudian perempuan-perempuan Belanda masuk kemudian muncul logika tentang rumah tangga Belanda, karena rumah tangga ini jenis istilahnya rumah tangga jenggala, rumah tangga kaum daya itu tidak dilihat sebagai rumah tangga, tapi sebagai adat. Jadi ada dua narasi yang sebenarnya yang aku juga nggak ngerti sih, belum tahu ini sebenarnya apa, karena perempuan Belanda ketika nulis tentang rumah di India itu memang sangat ya modelnya sangat domestik terus yang ada yang cerita gitu ada logika Fordism gitu. Tapi ketika peneliti Belanda ngomongin soal rumahnya orang Jawa atau rumahnya orang Belanda itu bukan logika jatuhnya bukan logika domestik tapi logika hukum adat. Sebenarnya kan ada yang menceritakan tentang kehidupan keluarga, pernikahan, perceraian, orang-orang.
yang disebut dengan customary law, hukum customary itu kan sebenarnya urusan rumah tangga, tapi dia tidak dianggap sebagai yaitu domestik, tapi dianggap dia sebagai. Nah, Temenggung muncul dari konteks itu, dan karena dia dekat dengan ya suaminya PNS, dia terpapar dengan itu, dia mencoba bisa nggak sih sebenarnya cara orang-orang Belanda ini ngurus rumah tangga kita terapin juga nih, kan kita mau menjadi modern, kita juga ingin setara dengan Belanda, kita juga bisa loh di rumah kita kayak. Dan itu sebenarnya muncul dan muncul di awal 1920s ketika beberapa perempuan di Sumatera Barat mulai menulis ke Sunting Melayu. Kartini juga sebenarnya udah mikir soal itu. Kartini itu sebenarnya kalau kalian baca tulisannya pelan-pelan gitu, dia tuh membayangkan tentang keluarga yang intim, saling mengasihi, saling mencintai. Oh, ibuku nggak ngebiarin aku. Aku jadi belajar tentang mengasihi gitu. Jadi ya mungkin itu dulu kali ya kata rumah tangga. Profesi sama institusi ya. Profesi tukang kebun, institusinya kunci dengan profesi. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena ada kesadaran baru ketika mungkin sesi ini, ketika ini dibacakan, karena itu meretas sensibilitas yang berbeda. Jadi kalau yang memang pakai dengar, dia bisa tetap mengikuti meskipun ini teks. Itu buat saya cukup patut untuk dihargai dan ditepukkan ini kecil, meskipun tentu ada hal lain kalau misalkan sensibilitas yang lain itu perlu dipikirkan, tapi itu menurut saya menarik. Yang kedua soal karena saya juga soal tadi ketika kapan kita di sana. Kebetulan pernah ngobrol juga dengan Uni dari di sesi yang lain. Jadi tertarik di kata justru di rumah tangga tadi waktu disebut nih soal rumah tangga di pernyataan soal di yang menghibur hati bagian terakhir soal di rumah tangga kanan kiri. Jadi kayak tadi penasarannya adalah kapan mulainya perluasan rumah tangga dan akhirnya tangga itu. Karena tadi Indit bilang di dalam rumah tangga bisa saja ada perhitungan figur lain yang bukan sejarah, tapi dihitung. Tapi secara hukum itu nggak dihitung juga. Jadi di kakak misalkan, gitu. Setidaknya aku nggak tahu di tahun itu apa penghitungannya mirip. Kalau dia bekerja di situ, dia dihitung sebagai anggota. Itu satu. Sama yang kedua, ya, di tahun ini apakah aku lupa yang kedua, tapi yang pertama kan tahun 49. Apakah Tonaribuni, si perang Jepang atas logika rukun tetangga, itu tuh juga hadir mempengaruhi logika ini? Karena tadi yang berikannya ke modern, tapi modernnya mungkin aku gak tahu apa-apa Barat Eropa atau apa. Silahkan. Ya, halo, nama saya Juli. Sebenarnya pertanyaannya nggak beda jauh sama kawan kita di sini. Cuman mungkin lebih konteks pertanyaannya dalam konteks yang lebih berbeda gitu. Jadi sejauh mana keluarga dan household itu interchangeable atau justru dia berbeda? Maksudnya sensibilitas yang seperti apa ketika memakai kata keluarga dan ketika memakai kata household dalam konteks produksi pengetahuan atas care yang dalam waktu ini gitu, gitu sih. Makasih Arfi. Kalau yang pertama, kapan
jadi maksudnya rumah tangga itu dikaitannya dengan keluarga nuklir? Karena kan sebenarnya ide tentang keluarga nuklir itu sangat baru gitu. Mungkin apa 8 menit dimana ada pembuatan batas antara siapa yang disebut keluarga dan tidak. Jadi kalau kanan kiri itu justru kayak dari menurutku kalau di sejarah Indonesia atau mungkin juga sejarah kayak di internasional Tenggara juga itu selalu ada apa ya percakapan gitu kayak sebenarnya ruang apa yang apakah kita perlu nggak sih kita beneran bikin satu rumah tangga itu sebagai keluarga itu perlu apa enggak atau justru memang akan selalu mungkin disesuaikan dengan relasi gitu, dan pengaturan interaksi sosial dan kayak misal sekarang dan makanya kapan pertanyaan kapan tuh jadi penting karena misalnya sekarang di rumahku ini ada misalnya ya apa keluarga interseksual ya bapak ibu dua anak lalu ada yang apa kerja rumah tangga. Tapi kalau aku berantem sama pekerja rumah tangga kan beda ini. Dan kalau relasinya buruk, pekerja rumah tangga itu kan beda lagi ya. Dan misalnya ketika ada NPRT, ternyata mengganggu hubungan pernikahan. Jadi dan baru sesuai dengan interaksi sosial. Oh, ya. Jadi dibalik dikit transisinya untuk tanpa narik gini untuk yang tulisan kedua itu dari aku lupa namanya tapi dari tahun 34 tonarik gini itu menginstitusikan relasi kampung dan tetangga yang sebenarnya sudah ada karena kan ya interaksi sosial itu selalu muncul dulu dari institusi itu kalau maksudnya kayak ya mereka bisa muncul bersama tapi tonarik itu diinstitusikan oleh negara dan bukan kemudian nah kalau menurut Agus Wibowo sejarawan UGM pemakaian kata gotong royong itu sebenarnya munculnya memang era Jepang pertama kali digunakan secara politis itu emang di era Jepang. Terus istilah tolong menolong itu juga ada di era Jepang, tapi itu sebenarnya sudah dipakai oleh misalnya kayak Abdul Rifai, Siti Sundari itu tahun awal 1900 sudah pakai istilah tolong menolong. Tolong menolong, tongkat menongkat, sepakat, bermufakat itu bahasa itu sudah ada semua di 1900. Jadi makanya ini yang salah satu intervensi metode nggak bisa menelusuri itu berdasarkan kata kehadiran satu kata apa pun nggak bisa dicari kayak etimologinya itu kok agak menghindari penggunaan. Jadi tonarik ini membuat apa ya sesuatu yang sudah ada itu semakin kompres gitu dan lebih tebal dan ya jadinya juga lebih memaksa karena ada tuntutan dari negara dengan muncul RT gitu. Karena sebenarnya ya mungkin satu komplek gitu, itu aja gitu, nggak ada ketua RT-nya, nggak ada. Mungkin ada yang suka organisir, tapi nggak ada jabatannya. Jadi ketika ada jabatan diletakkan tanggung jawabnya negara itu udah dikompres. Mudah-mudahan ya, kalau nggak maaf. Bu Juli, iya, kalau di konteks sekarang cara kita menggunakan sebenarnya tetap akan selalu apa ya, berinteraksi antara rumah tangga dan keluarga. Kalau buat temanku yang sangat Marxis gitu ya, material menggunakan rumah tangga itu jauh lebih bisa menangkap apa yang terjadi di satu ruangan daripada menggunakan keluarga. Karena keluarga yang
mengatasi emosi dan sentimen yang kadang-kadang justru mengaburkan relasi kerja di dalam rumah. Jadi tentu disesuaikan dengan kebutuhan politik kita ya. Kita mau yang kita mau klaim itu apa dari rumah tangga atau dari dengan menggunakan kata keluarga misalnya, meredefinisikan apa kata keluarga misalnya. Itu kita mau klaim apa? Kita mau klaim emosi yang udah nggak ada lagi atau yang jarang, atau kita justru mau mengklaim relasi kerja yang selama ini enggak diperhatikan, misalnya relasi kerja yang terkait emosi. Jadi menurutku tetap bisa dipakai apapun konteksnya, tergantung jadi tergantung apa yang mau diklaim sebenarnya. Kalau interaksinya keluarga itu menurutku selalu ada persyaratan pernikahan. Makanya rumah tangga itu sebenarnya juga membicarakan tentang misalnya kehidupan perempuan gender yang dibahas tentang gitu. itu mengguna juga sempat membahas tentang perlakuan, jadi single parent itu juga masuk. Jadi tapi kalau keluarga itu tuh kayak ada kedekatan, tetap ada kedekatan. Walaupun kadang-kadang tetap nggak bisa kalau bikin poin, oh dia pakai keluarga karena mau ngomong soal ini, kadang-kadang nggak bisa. Jadi emang ya tetap ganti-ganti sih. Jadi sih dia kayak tulisannya secara utuh. Oh boleh. Mau apa sih? Atau kita mau maju dulu? Atau kita mau maju dulu? Terima kasih Mbak. Saya Nana Haryanto mewakili kaum disabilitas tunanetra. Saya sangat mengapresiasi sekali bahwa diskusi ini bisa diakses oleh disabilitas, karena tadi saya membayangkan akan ada presentasi PDF yang di layar sehingga saya harus minta tolong orang untuk mendeskripsikan. Perlu kita kasih tepuk tangan besar untuk Mbak ini yang sudah menyelenggarakan diskusi yang aksesibel untuk disabilitas. Terus yang kedua, tadi ada kata-kata makanan mata itu maksudnya apa Mbak? Yang dimaksud dengan makanan mata itu apa? Apakah secara harfiah atau secara konotasinya secara ya, maknanya apa begitu? Terus yang ketiga, bagaimanakah kondisi sejarah rumah tangga masa lalu? Apakah juga sudah menempatkan wanita sebagai yang setara? Kan kita tahu kalau budaya Jawa itu menempatkan wanita di belakang ya, kalau istilahnya ponco lingking begitu, dan itu menurut saya kurang pas karena budaya Jawa itu kan banyak hierarkinya. Nah apakah Tumenggung itu juga sudah mengangkat kesetaraan gender untuk perempuan gitu Mbak? Terima kasih. Terima kasih Mas Nana. Terima kasih. Makanan mata. Saya kalau misalnya kita baca si stanza ini itu kan bukan terlalu berharta yang berusaha jadi berpinta, baca-bacaan makanan mata, menambah ilmu beserta cinta. Jadi saya pikir itu harafiah sekaligus metafora sih Mas Nana, karena membaca, praktik membaca yang sangat mengandalkan kemampuan mata itu lagi sangat diagungkan di era-era itu, karena orang baru akhirnya punya akses ke sekolah, punya akses menulis, punya akses ke buku dan majalah. Jadi menurut penulis ini, daripada dalam rumah tangga itu cuma mikirin materi aja, juga perlu ngomongin pendidikan, juga perlu ngomongin asupan pengetahuan, dan asupan pengetahuan itu munculnya dari makanan mata itu. Tentu saja penulis tidak mempertimbangkan bahwa banyak mata yang tidak bisa melihat dan bahkan ketika bisa melihat tidak bisa membaca. Jadi metaforanya tapi berkaitan dengan pengetahuan di dalam rumah tangga. Makanya menambah ilmu
beserta cinta. Jadi mengasumsikan bahwa ketika di satu rumah tangga itu mereka bapak ibunya berpendidikan, maka cinta itu muncul. Jadi aku menginterpretasikan apa garis ini seperti itu sih Mas Nana. Jadi memang ada konotasi harfiahnya yang tidak memperhatikan kemampuan indra dan mengasumsikan bahwa ya belajar pendidikan itu harus membaca. Pertanyaan kedua soal wanita, kalau Tumenggung jelas dia mengusahakan kesetaraan ya, karena dia ya aktif terutama di kasus poligami juga dia sangat aktif, aktivitas filantropinya dia juga cukup reguler gitu. Dan dia percaya bahwa memang perempuan itu pekerjaannya harus diakui. Namun di sisi yang lain juga mungkin ini yang ketika kita membacanya dari era yang sekarang itu jadi pertanyaan juga gitu. Apakah kemudian menempatkan kembali perempuan di ruang domestik atau sebenarnya ada hal lain yang mau dicapai oleh teman-teman. Ini pertanyaannya sebenarnya aku juga belum bisa jawab, karena aku juga masih bertanya apakah riset itu juga memproduksi logika domestik itu ya, mau kemudian menempatkan perempuan dan figur feminin itu ya di ruang domestik. Jadi ada selalu ada pertanyaan. Jadi kira-kira gitu Mas Nama, semoga terima kasih menjawab.